Hai guys, gue Dania. Hari ini gue akan mempraktekkan makeup yang sering banget dilakuin sama salah satu beauty blogger Indonesia. Siapa dia? Itu Tasya Farasya. Tahu kan kalau dia itu adalah ratu foundation yang selalu make foundationnya sampai puluhan pump, 10 pump, 12 pump. Nah, hari ini gue akan mencoba teknik makeup Tasya Farasya untuk makeup ke kantor. 10 pump foundation gue akan cobain. Mau tahu gimana? Keep watching. Kuncinya mau pakai foundation tebal-tebal itu, kulitnya harus terhidrasi dengan baik. Hari ini gue akan pakai foundation NARS. Gue akan coba 5 pump untuk bagian muka gue sebelah kiri dan 5 pump untuk di bagian muka gue sebelah kanan. Terus nih, gue gak punya pori-pori. Gila, hasil 10 pump di mukaku. Aku menjadi manusia pori-pori guys. Selanjutnya akan pakai concealer untuk nge-highlight bawah mata. Tasya juga pakai ini sih. Kayaknya dikit aja. Soalnya udah pigmented. Jadi inilah finish look dari makeup ala Tasya Farasya 10 pump foundation. Kalau aku sih ngerasanya kulit jadi se-flawless itu sih, pori-porinya nggak ada. Tapi namanya foundation tuh nggak akan bisa nge-cover tekstur. Paling hanya dark spot, bekas-bekas jerawat, itu bisa cover banget tuh dengan 10 pump foundation. Kalau aku sih ngerasanya nggak berat sama sekali sih, karena aku biasa pakai foundation, jadi aku sih fine-fine aja dengan 10 pump. Tapi untuk kantor kayak gini kayaknya enggak sih. Cuman ya bolehlah sekalian coba untuk hangout ya. Mungkin makeup lamaran kayak gini ya. Kalau makeup ke mall kayaknya 10 pump cepet habis nanti foundationnya. Jadi harus repurchase lagi. Nah, untuk kalian semua pembaca Face to Fit yang udah pernah nyobain trik 10 pump foundation ala Tasya Farasya ini, di share boleh di kolom komen. Nanti kalian kasih tahu ke kita gimana sih first impression kalian pakai 10 pump foundation di muka. Atau yang belum nyoba, penasaran, boleh banget dicoba, nanti share kita apakah foundationnya crack atau foundationnya jadi gak nempel. Pokoknya kalian share di komen kita. Jangan lupa untuk tonton video-video Face to Fit lainnya, dan jangan lupa untuk like video-videonya, dan jangan lupa lagi untuk subscribe channel Face to Fit. See you.